الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوعين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتضاء مرضاته وثوابه وبره. الحمد لله kita sampai di khatmah khatam atau penutupan kitab ini di halaman 59. Nadkur fiha syai'an min awsafil murid as-sadiq. Beliau mengatakan di penutupan kitab ini kita akan sama-sama mengenang atau mengingat atau menyebut sebagian dari sifat-sifat para murid yang kurus as-sadiq, murid yang kurus, murid yang memiliki kesungguhan. Nah, biasa kadang-kadang kita tidak bisa mengenali sesuatu kecuali dengan sifat-sifatnya. Dijelaskan dengan definisi murid yang sebenarnya, walaupun ada definisinya, kadang-kadang itu juga membingungkan. Tapi ketika dijelaskan sifat-sifatnya seorang murid yang sungguh-sungguh, maka kita bisa meraba-raba murid yang sungguh-sungguh itu seperti ini. Ketika kita mengetahui sifat-sifatnya, jadi keuntungan mengenali sifat-sifat itu, pertama kita bisa meraba-raba bahwa seorang murid yang sungguh-sungguh itu juga dia memiliki sifat-sifat seperti ini. Yang kedua, keuntungan berikutnya lagi, kita bisa mengukur diri kita sampai di mana posisinya. Ketika kita mengetahui sifat-sifat itu, kita bisa mengukur diri kita sudah termasuk murid yang sungguh-sungguh atau masih jauh tertinggal dengan kualitas atau kedudukan murid yang sungguh-sungguh, atau paling tidak tinggal setengahnya atau paling tidak tinggal seperempatnya. Nah, seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mendefinisikan iman, mendefinisikan keyakinan. Tapi ketika menyebut orang-orang yang beriman, Allah selanjutnya menyebut sifat-sifatnya. Orang yang beriman, sifat-sifatnya seperti ini. Dan acapkali di dalam Al-Quran, Allah menyebut nama-nama orang yang soleh, Nabi Ibrahim, lalu menyebut innahu Allah. Sifat-sifatnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kemudian disebut sifatnya oleh Allah. Nabi Nuh disebut sifat-sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebut sifat-sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi-nabi yang lain, begitu pula Maryam, begitu pula Luqman dan lain-lain di dalam ayat suci Al-Qur'an, supaya kita orang yang membaca Al-Qur'an pertama bisa meraba seperti apakah nabi-nabi Allah itu. Kita bisa meraba seperti apa nabi-nabi Allah itu. Kalau cuma disebut Ibrahim adalah rasul, kita tahu definisinya rasul. Seperti apa sifat-sifat Ibrahim itu kita perlu tahu supaya kita bisa meraba kedudukan Ibrahim itu begitu tinggi di sisi Allah. Yang kedua, supaya kita bisa mengukur apakah kita ini sudah mendekati sifat-sifat Ibrahim atau belum. Itu yang paling penting. Apakah kita sudah dekat dengan sifat-sifat Musa, sifat-sifat Isa, sifat-sifat Ibrahim, sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebut di dalam Al-Qur'an
sifat-sifat Fir'aun, sifat-sifat Namrud. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut di dalam Al-Qur'an sifat-sifat Samir. Allah juga menyebut sifat Qarun agar kita ketika membaca orang-orang yang dimurkai Allah ini menjauh dari sifat-sifat orang tersebut, dan kita bisa mengukur jangan-jangan saya termasuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang beriman, yang rajin sholat, tapi di dalam hati saya masih ada sifatnya Fir'aun, atau di dalam hati saya masih ada sifatnya Qarun. Kalau orang sholat harusnya sifatnya seperti Musa, Ibrahim, Isa. Tidak ada sifat Qarun di dalam hatinya, tidak ada sifat Fir'aun di dalam hatinya. Nah, sifat-sifat ini bisa menjadikan kita membuat perbandingan di dalam hidup kita. Begitu pula Allah menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, sifat orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu seperti apa sifat-sifatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an sifat orang munafik. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan sifat orang-orang kafir. Allah menjelaskan sifat orang-orang fasik dan begitu seterusnya. Itu sebabnya di dalam penutup ini, di bab-bab sebelum ini, di bab-bab sebelum ini kita mempelajari bagaimana caranya menjadi murid yang benar. Menjadi murid yang benar. Penutupan kitab ini beliau menjelaskan sifat-sifat yang murid. Sifat yang murid yang di atas. Karena dalam kehidupan beda murid yang sejati dengan pemula, dengan murid yang pemula, murid pemula, murid yang medium di tengah-tengah, dan murid yang sudah sampai kedudukannya sebagai murid. Oh, beda sekali. Ya, pernah saya sampaikan ada satu orang datang ke guru besar, seorang guru besar. Kemudian dia bertanya kepada guru tersebut, wahai guru, jelaskan kepada saya sifat murid yang benar. Saya tidak perlu diberi amalan zikir, amalan wirid, amalan doa, saya tidak perlu, karena di rumah sudah ada setumpuk. Doa, wirid, zikir di rumah sudah setumpuk. Saya ingin menjadi murid sejati, beri saya contoh. Kata guru tersebut, kalau kamu mau tahu contohnya murid sejati, kamu harus tinggal di sini 3 hari. Guru, besok pagi, kata guru, besok pergi kamu ke pasar. Sampai di pasar, nanti jam 7 pagi kamu akan mendapati salah satu murid saya. Ya, kalau jam 7 pagi pasti bawa gandum masuk ke pasar, memanggil gandum. Nanti kalau kamu ketemu dia, pukul kepalanya sekeras-kerasnya. Saya kan gurunya, saya ini mau menguji murid saya itu, namun saya jadikan tantangan saya untuk menguji. Pukul kepala keras keras, jangan pelan-pelan. Kata dia, nanti kalau dia marah bagaimana? Biar kita dulu. Kalau dia mau pukul saya, nah kalau dia mau memukul kamu, sampaikan ke murid saya itu, saya disuruh guru kamu. Gak mungkin mukul. Yaudah. Besok pagi jam 7 ditunggu betul. Kalau muncul orang naik ke gandum ini, dipukul kepalanya keras gitu. Waktu dipukul kepalanya, murid yang pegang gandum ini, dia berhenti, tahan nafas, kemudian nengok ke orang yang mukul tadi, wajahnya sudah merah.
Maaf, macam ini hari ini. Dipelototin, orang tadi dipelototin. Tapi terus kemudian dia menghadap kepada lagi, ditinggal. Tidak dibalas, ditinggal. Kembalilah ini, orang ini, ke guru besar itu. Bagaimana kamu tahu itu? Marah dia, kata dia. Waktu saya pukul merah mukanya, kamu dibalas pukul gak? Enggak. Dia cuma merah saja wajahnya, kemudian dia tinggal. Bagus. Terus apa pelajaran yang bisa saya petik? Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Masih ada hari kedua. Hari kedua. Besok pagi, kamu ketemu murid saya juga, kata dia. Di toko daging, dia jualan daging. Daging ternak. Dia kalau jam 7, setengah 8 pagi, pasti bawa karung-karung itu, bawa ember-ember gitu ya. Dia bawa itu. Dalamnya isinya daging. Dia biasanya bawa 4-4 gitu. Nanti kalau lewat, ambil satu embernya, tuangkan di kepala. Nah, pagi pagi disuruh mukul kepala orang, besok disuruh nuang daging mentah babat ke kepalanya muridnya. Nanti kalau marah, itu ngomongin saya bilang, kalau dia sampai mau mukul kamu, kamu sebut saya disuruh dulu kamu. Kalau nggak mau mukul, nggak mau apa apa, dia baca dulu. Besoknya jam 7, itu ya dia orang itu bawa daging, ambil embernya, tuang ke kepalanya. Berhenti nih orang, nengok ke orang yang tuang tadi, tangannya sambil begini, sambil ketawa. Nah, ada dia ketawa. Aneh kalau dituang, otot-otot kepalanya malah ketawa. Pulang dia. Bagaimana kamu dapati murid saya yang hari kedua ini? Malah ketawa. Mestinya dia lebih marah mungkin dari yang kemarin itu. Ini malah ketawa dia. Bagus, tinggal hari terakhir nih, hari ketiga. Besok kamu pergi ke sawah, itu ada murid saya juga di sini. Nanti murid saya itu besok dia baru mau membaca sawah. Kamu cari kayu yang kuat. Buat apa kayunya? Buat membantu dia baca sawah? Enggak. Buat apa? Kumpulkan punggungnya murid saya itu, jangan berhenti sampai patah. Jadi, ini berat lagi sih. Pukul kayu sampai patah gitu. Kuat ya, pukulnya kuat-kuat, jangan melaskan. Jangan berhenti sampai patah. Kalau dia marah, belum kamu sampaikan, disuruh berukar. Besok pagi, betul dia dapat muridnya yang ketiga ini masih membaca salam. Ya, pegang kainnya, pukul punggungnya kuat-kuat. Waktu dipukul punggungnya, dia baca salamnya lebih giat lagi. Pukul lagi, lebih lagi, lari lagi di salam. Pukul lari terus, tidak berhenti sampai betul-betul patah. Waktu kainnya patah, yang mukul ini kan merasa menyesal, kasihan dengan mukul sampai lari-lari pada sawahnya dia. Ya akhirnya mendekati orang tadi yang dia mukul, merasa menyesal ya. Sudah mau keluar dari mulutnya, mau minta maaf. Waktu dia mau minta maaf, tapi justru murid guru tadi yang dipukul itu menengok ke arah yang mukul sambil bercucuran air matanya. Dia berkata tangan ini, saya minta maaf kepada Tuhan. Yang dipukul malah yang minta maaf. Saya minta maaf, tolong jangan tuntut saya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, harusnya kan yang ngomong yang pukul ini ya. Jangan tuntut saya di hadapan Allah, karena yang pukul ini apa? Saya mau tuntut apa di hadapan kamu? Saya takut nanti ditanya oleh Allah, saya menjadikan telapak tanganmu tadi memarah karena kamu berkali-kali memukul punggung saya.
Jadi dia tidak memikirkan punggungnya, tapi memikirkan tangan orang yang memukul punggung dia. Kebingungan. Ini apa pelajaran yang bisa saya terimanya? Pulang dia. Pulang sampai betul-betulnya. Apa? Kata murid saya. Ceritakan. Ini memang justru minta maaf saya. Gurunya mampu-mampu ini saya pulang. Itu penjelasan buat kami. Yang hari pertama itu murid saya yang pemula. Pemula dia baru mau belajar jadi murid. Sudah bagus dia bisa tahan. Sudah bagus dia bisa tahan, marah ditahan. Itu dia berhasil, pemula. Kalau tahan marah saja pemula aja. Kita jadi pemula aja belum gitu ya. Murid yang TK saja kita ini belum. Kalau yang kedua, kalau yang kedua itu murid saya yang sudah mulai paham. Paham cara menjalani hidup. Bagaimana kalau disebut paham? Waktu dia kamu tuang daging itu, dia kan ketawa, ya. Kenapa dia ketawa, tau gak? Kenapa, bro? Karena dia paham dia ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Allah ingin main-main sama saya. Allah sedang menguji saya, jadi saya sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia ketawa, dia mulai paham bahwa dia ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu ketawa. Nah, kalau yang terakhir itu murid saya yang sudah mencapai derajat murid yang sabar, murid yang sungguh-sungguh. Dia disakiti orang, dia tidak membalas, tapi dia mendoakan orang yang menyakiti. Itu kedudukan yang besar. Yang ketiga itu baru sampai derajat murid, ya gurunya seperti apa. Makanya kalau ada sekarang ini ada orang ngaku guru besar tapi marah-marah, belum pantas ya jadi guru besar. Murid saja belum pantas kan? Jadi murid saja belum pantas. Jadi guru besar itu dadanya harus seluas samudra ya. Luas. Dadanya itu harus seperti samudra ya. Sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sholat di depan Ka'bah, datang ke Abu Jahal, dituang kotoran unta ke tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa dia dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat jebakan, Abu Jahal ini buat jebakan, dikasih lubang, lubangnya dikasih jerami, daun-daun kurma, batang-batang kurma, supaya kalau Rasulullah senyawat di situ, supaya kalau Rasulullah itu jalan terperosok masuk ke dalam. Hari itu Rasulullah tidak lewat di situ, lewat ke jalan lain. Abu Jahalnya keluar dari tempat persembunyian, nengok kanan, nengok kiri, tunggu Rasulullah, cari-cari, dia sendiri yang terperosok masuk ke dalam situ. Teriak-teriak tidak ada orang yang menyelamatkan kecuali Nabi Muhammad SAW. Datang Rasulullah, dijulurkan tangannya, dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari tempat ini yang membuat dia sebetulnya. Orang Yahudi masuk melangkahi sahabat di masjid, masih penuh orang ini. Kalau terjadi zaman sekarang gak mungkin selamat orang Yahudi lagi ya, melangkahi sahabat jalan nagih hutang Rasulullah SAW, ditarik ridak rodinya Nabi Muhammad itu, serbannya ini ditarik kasar oleh Yahudi tadi, sampai merah membekas di lehernya Rasulullah SAW. Dimaafkan Rasulullah SAW. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Sifat marah itu ego yang terbesar. Orang kalau marah belum bisa jadi murid, apalagi jadi wali. Jadi murid sudah belum atas. Nah, kita pelajari sekarang sifat-sifat murid ini. Penutup ini ya. Semoga ditutup Husnul Khatimah. Qala ba'dul 'arifina radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihim ajma'in amin.
sebagian kaum arif, kaum arifin disebut arifin dari kata arif, yaitu orang yang mengenali pencipta. Arif billah, orang yang mengenali pencipta. Siapa yang tidak kenal pencipta? Kita semua kan kenal pencipta kita, siapa? Allah. Berarti kita semua arif? Belum. Belum arif kita. Kita ini baru tahu secara teori. Baru tahu secara teori. Tapi arif billah, orang yang mengenali Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, yang menimbulkan keyakinan yang kuat, menghujam akar-akar keyakinan tadi sampai ke seluk-beluk hatinya, sehingga tidak bisa digoyahkan dan dipatahkan dengan apapun. Arif billah. Makanya disebutkan dalam riwayat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Arif billah itu orang yang mencapai ma'rifah Allah. Ma'rifatullah. Sebagian kaum arif radhiyallahu anhum, semoga Allah ridhoi mereka, wa nafa'ana bihim ajma'in, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui kedudukan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagian kaum arif itu berkata mengenai sifat-sifat murid. Jadi ini ada beberapa poin ucapan-ucapan kaum arif yang menjelaskan sifat-sifat murid. Ucapan yang pertama, la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'ani kulla ma yurid. Seorang murid itu tidak berhak, tidak pantas disebut murid. Kalau kita mau ngaku-ngaku saya murid, bisa saja. Tapi sudahkah saya pantas disebut murid? Belum tentu. Kita mau mengaku saya hamba Allah, sah-sah saja dengan saya hamba Allah. Tapi sudahkah saya ini pantas disebut sebagai hamba Allah? Belum tentu. Sudah menduduki sifat-sifat hamba Allah atau belum? Saya mau mengaku saya murid Allah, menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tidak pantas disebut sebagai murid hingga pertama, kamu mendapati di dalam Al-Qur'an, yajida fil Qur'ani, mendapati di dalam Al-Qur'an kullama yurid, segala sesuatu yang dia inginkan ada di dalam Al-Qur'an. Apa maksudnya? Maksudnya murid yang benar adalah murid yang merasa cukup dengan Al-Qur'an. Merasa cukup dengan Al-Qur'an. Kalau saya sudah punya Al-Qur'an, saya perlu apa? Karena Al-Qur'an itu firman pencipta jagat raya ini. Kalau saya sudah punya Al-Qur'an, perlu apa lagi di dalam hidup ini? Di dalam Al-Qur'an itu, di dalamnya ada harta karun yang terpendam yang tidak didapati di tempat lain. Siapa yang memiliki Al-Qur'an, maka dia tidak akan memerlukan siapa-siapa lagi. Tidak akan memerlukan apa-apa. Nah, terus kenapa banyak orang belajar hadis? Dia belajar hadis untuk menguak apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kenapa dia belajar ilmu nahwu? Untuk menguak apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kenapa dia belajar ilmu sejarah? Untuk menguak apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kenapa dia belajar ilmu matematika? Untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kenapa dia belajar ilmu biologi? Ada di dalam Al-Qur'an, supaya kita lebih memahami Al-Qur'an. Kenapa kamu harus belajar ilmu geografi? Supaya kamu lebih memahami Al-Qur'an. Kenapa kamu harus belajar ilmu tafsir? Supaya kamu lebih mendalami Al-Qur'an. Kenapa kamu harus belajar ilmu fikih? Supaya kamu lebih jelas
tentang hukum-hukum yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Semua ilmu selain Al-Quran adalah jembatan bagi kita untuk memahami Al-Quran. Karena Al-Quran ini kitab yang sangat padat dengan informasi, dan setiap katanya memiliki anak kalimat yang banyak sekali. Maka dalam memahami Al-Quran kita perlu jembatan untuk memahami tadi. Jembatan untuk memahami Al-Quran tadi adalah kitab-kitab selain Al-Quran. Makanya Al-Quran ini tidak lekang dengan zaman. Semakin zaman ini berkembang secara teknologi, kemudian menguat ilmu-ilmu yang baru di dalam zaman ini, maka penafsiran terhadap Al-Quran ini akan lebih jitu, akan lebih dalam. Saya pernah sampaikan di dalam pertemuan yang lalu, di antaranya tafsir Inna Allaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Tafsir itu ya, Allah Subhanahu wa taala tidak malu membuat permisalan, membuat permisalan penciptaannya, walaupun itu cuma sekedar nyamuk atau yang di atas nyamuk. Tidak malu. Kamu bisa buat nyamuk kan? Tidak bisa. Nyamuk itu kecil. Allah tidak malu menyatakan saya pencipta nyamuk itu. Karena dia yang menciptakan nyamuk, tidak ada zat selain dia yang bisa menciptakan nyamuk. Kamu menciptakan nyamuk saja tidak bisa. Apa yang mau kamu sombongkan? Wa ma fawqaha, di dalam tafsir disebutkan, dan apa yang di atas nyamuk tadi. Yang di atas ini di dalam tafsir memiliki dua makna. Yang di atas nyamuk yaitu yang ukurannya lebih besar dari nyamuk. Nyamuk, kemudian tikus, kucing, anjing, bawang, gajah, gorila, yang lebih besar lagi dari nyamuk. Nyamuknya saja kamu tidak paham, apalagi yang di atasnya nyamuk. Tafsir yang kedua, kalau di dalam kitab-kitab tafsir tradisional dijelaskan wa ma fauqaha, bukan yang lebih besar. Fauq itu kan artinya di atas. Wa ma fauqaha justru artinya yang lebih kecil dari nyamuk. Yang kecilnya lebih kecil lagi di atas nyamuk. Ada nyamuk, ada bakteri, ada sel, dan ada yang lebih kecil lagi. Hah? Nyamuk saja tidak bisa, apalagi yang lebih kecil lagi. Manusia zaman sekarang mulai mau meniru-niru Tuhan. Tadinya dia menciptakan semuanya besar, dia ciptakan semuanya kecil-kecil. Komputer itu waktu pertama kali diciptakan besarnya berdiri satu kamar. Hah? Satu kamar gitu ya. Terus bertambahnya tahun diciptakan lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, sampai satu meja. Sampai sekarang komputernya cuma layar aja, dalamnya ada CPU-nya. Jadi satu semuanya. Printernya juga kecil, kabelnya dikurangi semua pakai Bluetooth. Sudah tidak perlu kabel lagi. Hah? Dulu TV sendiri, internet sendiri. Sekarang ini di kota ini, saya bisa tulis surat, saya bisa gunakan untuk merekam video, saya bisa gunakan untuk foto, saya bisa gunakan untuk telepon, saya bisa gunakan untuk streaming, ngobrol dengan orang langsung kelihatan. Saya bisa gunakan untuk nonton film, saya bisa gunakan untuk nonton televisi. Dari api ini, kotak segini, seperti ini kotaknya, fungsinya bisa macam-macam. Manusia ini, seberapa ilmunya manusia dibanding ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bisa menciptakan macam-macam ini. Bagaimana dengan ilmu pencipta manusia? Ya Allah, seperti apa luasnya ini? Nah, itu tafsir yang saya sebut. Di zaman ini tafsirannya lebih dalam lagi. Inna Allah ala yastahi
ayat tiba mata apa pakut otak mama faukoha fauk itu di atas nyamuk tadi diterjemahkan yang lebih besar atau yang lebih kecil. Tapi ada penafsiran baru yang menyebutkan wama faukoha itu utama. Inna allaha laisa yati babatama ba'udhan. Ada ba'udhan pakai tak marbutah. Ba'udhan itu nyamuk feminin, betina. Betina yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nyamuk yang betina. Kenapa kok yang disebut nyamuk yang betina? Ternyata di sini nyamuk itu yang kerja cari makan yang betina. Yang jantan itu diam di rumah. Jadi yang gigit kita itu malam-malam itu nyamuk betina. Yang jantan itu yang jaga telur di dalam sarangnya. Yang terbang kemana-mana itu adalah yang betina. Pertama, subhanallah. Ini teknologi yang jelaskan. Al-Quran sudah menjelaskan, belum ada penelitian. Al-Quran sudah tahu yang berkeliaran kemana-mana itu nyamuk betina. Kemudian diteliti lagi, diambil nyamuk betina itu diteliti, di zoom pakai mikroskop, diperbesar sampai beberapa kali. Ternyata di setiap punggungnya nyamuk betina itu ada binatang kecil. Binatang yang kecil, binatangnya ini memakan sesuatu dari punggung betina tadi, mengeluarkan air liur. Air liurnya itu menjadi pelumas sayapnya. Terbangnya bisa dimana-mana. Jadi buah bakaullah yang di atas yang dipanggul oleh nyamuk betina. Sesuai dengan suara. Begitu juga surat Al-Hamal. Semut zaman dulu belum ada orang memperhatikan semut. Tidak ada mikroskop, tidak ada apa. Zaman jahiliyah dulu Allah menyebutnya waqalat namlatun. Namlah. Teknologi sekarang mempelajari itu yang menyeru kaumnya waktu Nabi Sulaiman mau jalan. Yang menyeru layak timbandakum Sulaiman. Hati-hati jangan sampai kalian ini terinjak-injak oleh Sulaiman. Allah menyebutnya waqalat namlah. Yang menyeru semut betina. Semut betina namlah. Ternyata diteliti memang tidak ada raja semut, tidak ada. Adanya ratu semut. Semut itu adanya ratu. Makanya di dalam Al-Quran disebutnya namlah. Penafsiran jadi lebih dalam lagi. Kemudian kata-kata layak timanna diterjemahkan di dalam di bahasa Indonesia agar kalian tidak mati terinjak-injak. Layak tim ihtamna itu bukan mati terinjak tapi pecah. Pecah. Jadi semut itu diteliti bentuknya semut itu seperti cermin. Kulitnya itu seperti cermin. Kalau dia diinjak, dia tidak kepeng, tidak menjadi kepeng, tapi menjadi pecah. Jasadnya itu jadi pecah. Jadi kata-katanya yang digunakan di dalam Al-Quran itu juga pas sesuai dengan ilmu biologi. Dan masih banyak lagi di dalam Al-Quran. Kalau kita bahas satu-satu, akhirnya kita tidak bahas kuat bahas biologi. Tapi saya mau menjelaskan di dalam forum ini bahwa orang yang mendalami Al-Quran dia akan menguasai segala ilmu. Segala ilmu yang ada akan dia kuasai. Sebaliknya, orang yang mempelajari segala ilmu selain Al-Quran dia akan mendapati terjemah dari Al-Quran itu lebih luas. Jadi kita sebagai orang Islam harusnya kita yang melakukan penelitian-penelitian di dalam Al-Quran ini, meneliti binatang, meneliti untuk menambah decak kagum kita terhadap pencipta Allah Subhanahu wa taala.
menambah kekaguman kita terhadap Al-Qur'an. Begitu juga makna mendapati Al-Qur'an, apa yang diinginkan? Segala sesuatu yang diinginkan ada di Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu syifa, Al-Qur'an itu obat. Orang sakit fisik baca Al-Qur'an bisa sembuh. Yang betul Ustaz, betul ini Nabi yang mencontohkan. Nabi Muhammad yang mencontohkan. Surat Al-Fatihah itu menyembuhkan banyak penyakit. Sahabat Nabi di dalam Bukhari datang ke satu desa, rajanya pemimpin kabilah itu enggak dikasih makan, enggak dikasih apa-apa. Padahal ini sahabat kelaparan semuanya. Sampai akhirnya mereka beristirahat, tiba-tiba ada utusan pemimpin kabilah di desa itu. Putrinya pemimpin kami ini sedang sakit. Ada di antara kalian yang tabib yang bisa mengobati? Ada satu sahabat, saya bisa. Sahabat yang lain bingung. Ini kita tahu nggak pernah jadi tabib, ya orang kok saya bisa. Jalan nggak? Sampai kita berpikir tadi. Kamu bisa, betul bisa. Apa yang kamu perlukan? Air putih. Yang betul, ini tadi sudah dari mana-mana tidak bisa menyembuhkan. Apa yang kamu perlukan? Air putih. Keluar saja air putih. Disodorkan. Kata dia, tapi sebelum saya menyembuhkan putri kamu, kamu mau memberi saya apa pun? Kalau putri kamu sembuh, kamu mau memberi saya apa? Kata raja, saya beri kamu seekor kambing. Boleh? Mana putri kamu di dalam kamar? Dia ambil air tadi, dia bacakan air tadi, minumkan putri kamu. Minumkan seperti unta yang lepas dari kamu. Sehat juga putri. Nah, apa ini bacaan ini sahabat yang lain kira? Kamu punya ilmu apa? Kata dia. Kata dia, yang saya sama seperti kamu. Apa ini? Surat Al-Fatihah. Tapi yang baca siapa? Kalau kita baca 1000 kali juga dan sepuluh-sepuluh, ini yang baca sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bacanya dengan keyakinan, dengan ikhlas bacanya, sembuh orang ini. Diobati tadi baca surat Al-Fatihah, akhirnya kambingnya tadi diserahkan. Waktu kambing itu diserahkan, terjadi politik di antara sahabat. Khilaf. Sahabat Nabi itu juga pernah beda pendapat. Sama seperti kita, tapi bedanya kalau kita beda pendapat langsung musuhan. Kalau sahabat Nabi beda pendapat tapi saling menghargai. Imam Syafi'i beda pendapat dengan Maliki tapi dua-dua saling mencintai. Imam Syafi'i beda pendapat dengan Hambali, muridnya sendiri, tapi dua-duanya saling mencintai. Sama seperti itu. Sahabat Rasulullah SAW ini akhirnya beda pendapat. Apa beda pendapatnya? Ini kambing boleh kita makan atau tidak? Sebab yang satu bilang, kamu ini seperti jualan ayat Al-Fatihah ini. Hah? Kamu seperti jual-jual ayat Al-Fatihah. Kata yang lain, saya tidak menjual, tapi kan saya berjasa. Saya ini menjual jasa saya, membantu orang. Dokter membantu boleh minta upah. Guru boleh minta upah. Ada jasanya. Akhirnya karena ada beda pendapat, mereka berdua dua kubu ini hati-hati. Kambingnya sudah disembelih tapi nggak ada yang makan. Karena jaraknya sudah dekat Madinah, enaknya di zaman sahabat itu kalau ribut-ribut langsung tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai di Madinah, yang membacakan Al-Fatihah itu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya melakukan perbuatan ini. Jelaskan. Saya bacakan Al-Fatihah sembuh. Lalu saya diberi upah untuk seekor kambing. Tapi kemudian kami jadi bingung, ini kambing boleh dimakan atau tidak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kambingnya masih ada kan? Masih ada. Kata Rasulullah, bawa sini saya juga mau kambingnya. Saya yang lebih berhak makan kambing itu sebab kamu bisa surat Al-Fatihah karena saya yang mengasihi. Jadi artinya halal, boleh. Minta upah itu boleh. Yang enggak boleh kalau memang tujuannya cari
cari dunia buat baca ayat tadi. Nah, tapi ini yang mau saya ceritakan, baca surat Al-Fatihah sendiri. Di zaman para sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, berapa banyak orang gila yang dibacakan surat Al-Fatihah oleh Ibn Abbas dan beberapa sahabat diminumkan sembuh. Surat Al-Fatihah. Sebagian yang lain ayat Bismillahirrahmanirrahim. Semua di dalamnya ada obat, syifa. Kalau kita sedang sumpah, kalau kita sakit fisik, baca Al-Quran. Sudah banyak ceritanya, tidak perlu saya ceritakan. Kalau orang-orang Jepang juga mengadakan penelitian, cuma sayangnya kita ini, kalau yang bilang ulama nggak percaya. Kalau misalnya ada ulama cerita, ini kalau kamu bacakan Bismillahirrahmanirrahim, kamu minumkan, nanti sembuh. Kalau yang bilang ulama sih. Tapi kemudian orang Jepang memberi penelitian, dia buat penelitian. Air putih itu kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, akan partikel-partikel di dalam air itu akan membentuk sesuatu yang bagus, sehingga kalau diminumkan dalam tubuh seseorang akan menjadi obat. Ini sangat luar biasa. Kalau ulama sih, tapi orang Jepang yang ngomong bukan Islam, karena dia di Islam juga. Kalau ulama disirikan, kalau orang Muslim di Islam kan. Kebalik di orang zaman sekarang ini, kepalanya kebalik semuanya. Matanya juga terbalik, dan lihat ke depan, lihat ke belakang. Makanya banyak yang terbentur, macam-macam. Tidak menghargai ulama-nya sendiri, tapi menghargai ucapan orang di luar Islam. Orang pakai azimat, alat atau orang, sebagian besar ulama mengatakan alat. Asal tidak tergantung dengan itu ya. Itu kan perisai, boleh saja. Katakan azimat. Syirik dia buat. Bentar lagi orang Jepang, orang Cina, orang Korea buat besi, ini pakaikan di dalam kamu, nanti badan kamu sehat. Percaya sama Tuhan. Ada gak sekarang? Pakai besi, pakai kalung, pakai cincin. Kenapa? Sehat kamu. Kamu percaya ini, kenapa gak percaya? Dulu ulama, kalau ada bayi baru lahir, kalau sini kertas, tulis. Tulis, gantalkan bayi kamu, insyaallah sehat. Sehat. Tapi orang jalan-jalan, orang Cina buat, kasih logam, ini logamnya ini dari apa namanya, jelaskan secara ilmu pengetahuan, letakkan di dekat bayi kamu, nanti insyaallah gak sakit. Gak pakai insyaallah kalau orang gitu, nanti letakkan gak sakit. Percaya insyaallah dia letakkan. Semua ada penjelasannya, saya berkabar dalam mengucap sesuatu. Al-Quran ini obat. Obat lahiriah, obat batiniah. Kita kalau sudah sumpah, jangan jalan-jalan ke mall, obat sumpah kan ini. Kalau sudah sumpah, buka Al-Quran, baca. Baca Al-Quran. Karena di dalamnya sifat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, syifa umrikul isyadi untuk segala penyakit semua. Bacakan. Jangankan penyakit fisik, penyakit sumpah, penyakit kafir saja bisa sembuh membaca Al-Quran. Sayyidina Umar Ibn Khattab itu kurang apa penyakitnya? Anaknya sendiri perempuan dikubur hidup-hidup seperti itu. Kurang apa itu penyakitnya? Sayyidina Umar. Dia keluar mau membunuh Nabi Muhammad SAW, keluar dari rumahnya. Masuk ke rumah adiknya yang perempuan, saudara iparnya waktu lihat Sayyidina Umar lari ditinggal. Istrinya sendiri ditinggal. Karena takut kepada Sayyidina Umar, tapi adik Sayyidina Umar itu punya sifat berani juga. Ditanya oleh Sayyidina Umar, apa yang kamu lakukan di sini? Saya baca Al-Quran. Ditempaling oleh Sayyidina Umar sampai jatuh. Waktu jatuh, ada lembaran Al-Qur'an yang ikut terjatuh, diambil oleh Sayyidina Umar,
dibaca surat Thaha. Waktu dibaca surat Thaha, gemetar tubuhnya, jatuh tubuhnya lama. Membaca Al-Quran, sembuh kekafirannya. Sehingga masuk menghadap Rasulullah SAW seperti baju yang disampirkan. Menghadap Rasulullah badannya lemas. Tadinya mau membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu ketuk pintu rumah di Darul Arqam, diketuk Sayyidina Umar, sahabat mengintip, "Hah? Sayyidina Umar, lari semuanya." Karena ditakuti Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, "Biar saya buka." Kata sahabat, "Inna hukumar ya Rasulullah." "Da'ani." "Biarkan saya buka." Dibuka pintunya oleh Rasulullah, dipegang kerah bajunya Sayyidina Umar. Rasulullah tidak takut sebetulnya. Dipegang kerah bajunya Sayyidina Umar. Dipegang oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Umar ini seperti baju yang disampaikan, tidak ada tenaganya. Kemudian bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ya, obat segala sesuatu. Bahkan para sahabat, kalau dia kehilangan sesuatu, buka Al-Quran. Kalau dia mau beli sesuatu, buka Al-Quran. Sebagian orang, kalau dia masih mengalami problem, dia buka Al-Quran, langsung ketemu jawabannya. Problem apa aja di hari itu, dia buka, padahal dia bacanya urut, ya. Bukan dibuka asal-asalan. Dia baca Al-Quran siap dari tartil. Juz kedua, juz ketiga, juz keempat. Tapi problem yang dia alami di hari itu, kalau dia buka, dijelaskan oleh Allah SWT. Nah, ini berarti ciri-ciri dia mau jadi murid. Kalau kita baca Al-Quran, kita menemukan banyak jawaban di Al-Quran, berarti kita sudah dapat sifatnya seorang murid. Tapi kalau baca Al-Quran baru 3 ayat sudah muaknya 10 kali. Baru baca 1 halaman sudah lihat jam. Sudah berapa jam saya baca. Mau baca rencananya 1 juz sudah dibuka-buka, sudah berapa meter, kok gak selesai-selesai. Nah, ini belum murid. Tapi kalau kita baca Al-Quran, lalu kita menemukan ada jawaban, ada sifat murid di dalamnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan sifat ini. Kemudian berikutnya, wa ya'rifun nuqsana minal mazid, dan dia mengetahui kekurangan. Nuqsan itu kekurangan, najis. Mazid dari ziyadah dan kelebihan. Mengetahui mana yang kurang, mana yang lebih. Maksudnya mengetahui takaran. Dalam segala hal dia tahu takarannya, tahu barometernya. Ketika dia berbicara, dia tahu barometer. Ketika dia berbuat, perbuatannya itu tidak berlebih-lebihan dan tidak lewat batas. Dalam segala hal, dua tepi itu tercela. Yang paling bagus itu di tengah. Kalau benci sama orang, jangan terlalu benci. Buruk. Kalau sudah ada suka sama orang, semuanya salah. Ini memang gak betul, memang gak beres. Kalau cinta sama orang, lebih-lebihan gak ada salahnya sama sekali. Ini juga orang gak beres. Kamu bisa jadi orang itu biasa-biasa saja. Jangan berlebih-lebihan dalam segala hal. Nanti kita menyesal kalau berlebih-lebihan, khususnya orang zaman sekarang. Jangan berlebih-lebihan dalam segala hal. Begitu juga ketika berbicara, jangan berlebih-lebihan. Jangan dikurang-kurangi, jangan dilebih-lebihkan. Tadi saya kurang 1 senti lagi saya keserempet tadi. Mukul dari mana kamu 1 senti? Lebih-lebih karena hiperbol. Kalau dalam kata bahasa hiperbol. Loh, saya tadi lihat tikus besarnya segede macan. Tikus sama macan itu segede macan. Namanya hiperbol.
Kalau yang seperti itu kan nggak lama, cuma hiperbol berlebihan itu adat, ya, adat. Tapi dalam menyampaikan berita jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurangi. Ini orang yang ya'rifun nuqsan minal mazid, itu orang yang adil, orang yang bijaksana, tahu kadar dalam segala. Kalau bicara nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, tidak menjemukan, tidak terlalu singkat sehingga orang tidak paham. Kemudian wa yastaghni bil maula 'anil 'abid, ia cukup terhadap tuannya Allah Subhanahu wa taala daripada 'abid. 'Abid itu hamba. Ia cukup bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersandar kepada pasangan hidupnya, tidak bersandar kepada orang tuanya, tidak bersandar kepada kakak adiknya, tidak bersandar kepada anak-anaknya, tidak bersandar kepada tetangganya, tidak bersandar kepada sahabatnya, tidak bersandar kepada bos yang ada di kantor, tidak bersandar kepada ATM, tidak bersandar kepada saldo, tidak bersandar kepada kredit card, tidak bersandar kepada apapun selain Allah. Selain Allah semuanya sama seperti makhluk yang lain. Bahkan tidak bersandar kepada siapapun. Nabi Ibrahim tidak bersandar sampai kepada Jibril. Ya, seperti yang pernah saya ulang-ulang cerita Nabi Ibrahim dengan Jibril. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersandar kepada siapapun. Dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sifat murid. Biasanya murid ketika dia mau dijadikan murid oleh Allah, dia dijadikan oleh Allah kecewa kepada makhluk. Artinya dia masih banyak penyakit di dalam hatinya, terlalu berharap kepada satu makhluk, dijadikan kecewa. Oh sudah, kalau begitu saya tidak mau dengan itu lagi, saya mau dengan ini. Dengan makhluk lagi, sampai ujungnya kecewa lagi. Oh sudah, saya mau bersandar dengan ini, kecewa lagi. Karena tidak ada yang bisa memuaskan dirinya kecuali hanya, tidak ada yang bisa mencukupi batinnya kecuali hanya Allah. Makhluk sebesar apapun pasti tetap lalai terhadap dia. Sebesar apapun kualitasnya, dia pasti lalai terhadap dia. Walaupun itu nanti, kalau dia tidur, dia bisa lihat ini. Dia lihat ini. Kalau kita berpisah di rumah, dia di rumahnya, dia tahu kondisi kita. Dan kalau kecuali kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad tidak tahu apa, kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu sahabat yang menjamu tamunya Nabi padahal dia sendiri kelaparan. Sampai kurang-kurang makan, karena makannya tidak cukup buat anak-anaknya, diberikan tamu, anaknya ditidurkan. Lampunya kurang-kurang dimatikan, dia kurang-kurang makan. Ilmunya itu sendiri, kontan-kontan, kurang-kurang makan. Supaya tamunya tidak malu. Tamunya sudah kenyang, dia bilang, sudah kenyang, nikmat ya, nikmat ya, alhamdulillah. Jadi kita tidur, sudah tidur. Itu tamunya Nabi Muhammad dijamu oleh sahabat. Yang menjamu bukan orang lain. Akhirnya pagi-pagi dia bertemu dengan Rasulullah SAW pada sholat subuh. Tamunya ini dikembalikan kepada Rasulullah. Sudah ya Rasulullah, sudah saya jamu kamu. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, Allah tersenyum melihat ulah kalian semalam. Tersenyum dalam tanda kutip, bukan senyum seperti kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya dicurahkan ya, buat hambanya. Kagum, Allah kagum terhadap ulah kalian semua. Nah, wa yastawi 'indahu adh-dhahabu was-sa'id. Murid yang benar-benar sama di dalam pandangan murid itu antara emas dengan kerikil. Emas dengan batu kerikil sama apa enggak?
Beda. Hah? Beda. Jelas beda. Hah? Jelas beda. Buat kita, tapi buat seorang murid, emas dengan kerikil itu tidak ada bedanya. Emas tidak ada bedanya dengan kerikil. Kenapa kok tidak ada bedanya? Ya sama-sama tidak bisa mencukupi diri saya. Tidak ada harganya di mata. Emas dan kerikil. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW, emas sebesar gunung Uhud menawarkan diri kepada Nabi untuk dimiliki oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad SAW. Kita jangan sebesar gunung Uhud, sebesar ibu jari saja kita langsung harganya luar biasa ya. Ini sebesar gunung Uhud ditolak oleh Rasulullah SAW. Nah, Imam Ghazali itu di antara murid yang tulus. Kata Imam Ghazali dalam kitab Hidayah, barang siapa yang merasa bahagia di dalam satu hari karena bertambah hartanya, maka dia adalah orang dungu. Orang dungu orang pintar ini. Jangan kalau tambah hartanya mestinya bahagia kan? Saya tambah hartanya masih bahagia, masih tawa terus. Kalau saldo saya naik, hari ini ada bayar hutang, apa terus saya setiap hari. Semua orang ngomong saya benar-benar bahagianya luar biasa. Tapi kalau saldonya turun, waduh jangan terdekat. Jadi macam ini hari ini kan. Harusnya tambah saldonya, tambah uangnya, tambah hartanya bahagia. Tapi kata Imam Ghazali, itu orang dungu. Terus saya bahagia kalau tambah apa? Kata Imam Ghazali, hendaklah hamba itu berbahagia ketika dalam satu hari bertambah ilmu dan amal. Kalau tambah hartanya, jangan bahagia. Apa alasannya? Sebab nanti yang dibawa mati bukan harta. Yang menemani kita di dalam kubur adalah ilmu dan amal. Kalau tambah ilmu dan amal, berarti di kuburan itu kita aman. Kalau tambah harta, berarti nanti pertanyaannya lebih panjang. Hah? Pertanyaannya lebih panjang. Nah, jadi terus bagaimana saya besok saya sudah soal kerja? Ya bukan seperti itu. Cari harta sebanyak-banyaknya, tapi tidak usah bangga dengan bertambahnya. Harta itu bukan sesuatu, itu amanah. Tanggung jawab, jangan bangga dengan banyak harta. Orang zaman sekarang ini, dia bisa membusungkan dada ketika dia punya harta banyak. Mobilnya bagus, pakaiannya bagus, dia busungkan dadanya padahal dia telanjang dari pakaian takwa. Tidak ada ketakwaan di dalam hatinya, tidak ada ilmu, tidak ada amal. Di dunia ini dia boleh berbangga karena dia tidak tahu dia termasuk orang dungu. Nanti di akhirat dia menjadi orang yang paling hina. Nanti orang terhormat, bangsawan-bangsawan akhirat, konglomerat-konglomerat akhirat, itu mereka yang kembali membawa amal dan ilmu. Itu konglomeratnya akhirat. Orang yang kembali nanti cuma bawa harta, gak ada ilmunya, gak ada amalnya, itu orang yang paling miskin nanti di dalam akhirat. Alhamdulillah. Jadi berbanggalah kita ketika tambah amal dan tambah ilmu. Nah ini rencananya padahal mau cepat-cepat, tapi jadinya cuma satu-satu gini. Sudah setengah sembilan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan gak bosan ya. Gak bosan, misalnya mau khatimah, kita sayang-sayang sedikit-sedikit. Hah? Ada orang belajar ke saya, bukunya tebal segini ya. Saya baru belajar setengah halaman, tiga kali pertemuan. Jadi Ustaz, ini kapan selesainya? Ini dia, bukunya tebal setengah halaman, tiga kali pertemuan. Satu pertemuan seminggu sekali, gitu dia. Nanti saya keburu mati, saya tidak menyelesaikan buku itu. Saya bilang, kamu mau menyelesaikan buku ini, apa mau mengambil ilmu dari buku ini? Kalau mau menyelesaikan ilmu, ayo kita baca, sehari selesai. Tapi kalau mau mengambil ilmu, ya pelan-pelan kita cicipi rasanya. Ya. Kalau kita dapat hidangan, makanan yang enak, kemudian kita makan,
punya klub, punya klub andalan saya. Nah, ada jadi lagi kawan-kawan. Kita rasa pengaruhnya ada dagingnya itu. Ini ada sambalnya. Kita cicipi satu-satu. Makannya lambat, yang lain sudah selesai. Tapi yang bisa merasakan itu. Nah, jadi kita mau mencicipi buku ini bukan cuma sekedar menghatamkan buku. Kita cicipi. Sebagian ulama menghatamkan buku ini sampai selesai diulangi lagi diulangi dari awal dia mendapatkan hal-hal yang baru lagi selesai lagi dia ulangi lagi dari awal. Itu makanya ulama-ulama di zaman dulu bukunya gak banyak-banyak tapi dia pun sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukunya Risalatul Jami'ah bijinya buku ini tasawufnya Adab Shuruthul Murid Hidayatul Hidayah, gak tinggi-tinggi, ngomongnya gak muluk-muluk, gak pakai seminar, gak pakai diskusi. Tapi dia orang yang sampai kepada kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak mencari teori, dia mencari hakikat, mencari amal. Nah, kita harus seperti itu. Kita bedah, bukan intelektual buku ini, tapi kita bedah rahasia. Sama seperti itu, kita diperintahkan membaca Al-Quran, hatam, selesai. Hatam ulang lagi dari awal. Hatam lagi, ulang lagi dari awal. Baca Bukhari, hatam sudah. Enggak baca Bukhari lagi seumur hidup. Enggak. Sebagian ulama ditanya, berapa kali kamu hatam Al-Quran? Mau tanya hataman yang mana dulu? Kalau tadarusan jangan ditanya. Saya nggak tahu sudah berapa kali saya mengatakan. Kalau tafsir sudah ratusan. Terus ada hataman apa lagi? Ada hataman yang sampai sekarang baru sampai Al-Baqarah ayat 100. Iya. Hataman apa lagi? Hataman pengamalan. Jadi dia tidak melanjutkan ke ayat berikutnya sebelum mengamalkan itu di dalam kehidupan saya. Ada sebagian ulama. Saya sudah 100 atau 200 lebih kali menghatamkan Bukhari. Ingat Bukhari. Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Idris disebutkan sudah 80 kali menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya tebal sekali. Dia menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan disebutkan di dalam riwayat menghafal kitab Ihya Naglan. Naglan itu titik komanya berapa? Bukan karena Al-Quran ya. Ihya Ulumuddin. Nah, ini kita baru seperti ini kan kita mau tiru-tiru ulama, meniru-niru orang soleh itu bagus. Daripada di luar sana banyak orang tiru-niru orang yang gak jelas. Namun di warna merah, warna kuning, celananya di lubang-lubang. Nah kita sekarang mau niru orang-orang soleh. Walaupun kita tidak seperti orang soleh, tapi kita meniru-niru mereka itu sudah bagus. Ya. Berarti ada kecondongan di dalam diri kita. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi jiwa kita dengan sifat-sifat murid yang sesungguhnya. Dan dijadikan kita murid yang sesungguhnya yang mendapat manfaat dunia akhirat lahir batin dari pembacaan kitab Adab Shuruthul Murid dan dari majelis ini dan semoga majelis ini menjadi saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dijauhkan kita dari kita di bawah tua kita pesan hidup kita anak-anak kita saudara-saudara kita dan umat Islam di Indonesia ini dan seluruhnya di segala tempat semoga dijauhkan dari segala bentuk musibah, dari segala bentuk wabah, dari segala bentuk balak bencana, dijauhkan dari gempa, dijauhkan dari banjir, dijauhkan dari tsunami, dilindungi negara kita dari segala mara bahaya, dari segala perpecahan, dari segala bentuk fitnah lahir batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita, memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, ditutup kelak usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Rabbana sarabna bi anna sarabna wa anna asrafna ala lazo asrafna batu alayna tawba taqsir bi kulli hawba wa astulana awrati wa amini rawati waqfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syairil jilani wa kulli di mahabba au dirasin au subha wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judan manna labid disabim minna bil mustafa rasuli nazobi kulli suli bil mustafa rasuli nazobi kulli suli sallallahu wasallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada tasi suhdi walhamdulillahi ibadhi wa sanari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.